Guys, harus tahu cara dapetin 3 item gratis lagi nih guys ya. Di sini ada headset yang pertama, terus ada kayak shell ini guys ya. Dan ada satu lagi guys yang itu, nah ini guys, kalung guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton videonya sampai habis dan jangan skip guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini tuh gue mau tahu cara dapetin item gratis lagi guys, yang dimana kalian tinggal mainin game ini aja guys ya. Nama gamenya Dunking Simulator ya guys ya. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi ya guys. Oke guys, cara dapetinnya gampang banget guys. Kalian tinggal ke ini aja guys, masuk ke dalam gamenya, terus nah kalian lihat sini guys, di sini ada hook new event. Nah kalian tinggal ke sini aja ya guys ya. Di situ ada ugisi free, ugisi item ya. Ke sini guys, kalian tinggal ke event zone ini guys ya. Dark cone ya, kalian tinggal masuk ke portal ini aja guys. Kalau kalian pengen mendapetin item gratisnya guys. Oke, kita langsung masuk aja guys. Klik key, sip. Nah guys, itu dia guys. Kita udah dapetin headsetnya guys, kalau udah dapetin badge-nya guys ya, mantap ya. Jadi gampang banget guys untuk item yang pertama ini guys ya. Oke, untuk item yang kedua itu kalian hanya perlu ke sini guys, ke quest ya. Kalian tinggal interest aja, terus yes ya, kalian cancel aja guys. Yes, yes. Dan ya, kita tungguin guys. Nah itu dia guys ya. Nah itu dia batch yang kedua. Kalau udah dapet ya, kalian udah dapetin free item yang keduanya guys ya. Jadi gampang banget guys ya. Oke, dan untuk item yang ketiga ini lumayan susah. Kalian harus selesaiin quest ini guys ya. Di sini ada earn 1500 bit bug. Nah jadi ini kalian hanya perlu masukin bola ke ini guys ya, ke apa namanya, jaring ini guys ya. Kalian tinggal dunking aja guys. Sip. Dan itu dia bertambah guys ya. Kita harus dunking sampai 1500 guys ya. Waduh. Oke, kita langsung dunking aja guys. Terus saya spam ya sampai 1500. Oke guys, dikit lagi nih guys, 1500. Oke, kita ngedang dari sini aja guys, yang ada kuning-kuning ini guys. Lumayan cepet jadinya guys. Nice, satu kali lagi nih kayaknya guys. Sip, dan ya, udah guys ya. Kita udah nyelesain misi yang pertama guys ya. Oke, kalau udah down, dan kita tanya NPC-nya lagi guys. Jadi kita harus nyelesain semua misi. Malah salah pencet guys. Jadi kita harus nyelesain semua misi di sini guys ya, baru bisa dapetin free item yang ketiga guys. Kita ambil. Oke, di sini kita harus ngambil 15 orb guys. Ini dia orbnya ya guys. Kita baru dapat satu. Jadi ada daerah sini. Nah, ini yang kedua guys ya. Jadi kalian hanya perlu nyari orb ini guys ya. 15 orb guys. Oke, jadi kita langsung akumpulin aja guys sambil ngedang dulu guys. Kalau misalkan nggak ada ya guys. Oke, nanti bakal muncul lagi. Nah, ini guys. Kita ambil aja guys. Oke, jadi langsung aja guys kita cepetin aja guys ya. A few moments later. Oke guys, ini dia orb yang terakhir guys ya. Dan ya, kita udah nyelesain misi yang kedua guys. Oke, langsung aja kita tanya NPC-nya lagi guys ya. Quest ya, kita salah pencet lagi guys ya. Oke ya, kita ambil lagi misinya. Oke, di sini kita suruh beli 3 sepatu guys. Oke, belinya ada di depan sini guys ya. Oke, nah ini guys ya. Kita langsung beli aja guys ya, pakai 3K guys ya. Oke, dan kita udah dapat sepatunya guys, tapi baru satu ya guys ya. Oke, kita beli lagi, apakah bisa? Oke, nggak ada duitnya guys, habis. Duit gue di sini berapa nih? Di sini harganya 3K guys ya, dan di sini kok satu ya? Kali satu maksudnya apa guys? Duit kita kok satu doang ya? Oke, coba kita lewat sini guys, apakah dapat duit? Sip, dapet tuh 65. Gimana sih? Oh, ternyata duitnya ada di sebelah sono guys ya. Nah itu guys, sebelah kiri guys tuh ya, duitnya di situ. Kalau kita ngedang dapat duit guys ya. Coba kita pakai sepatu tadi kita dapat guys dari gacha. Nah ini guys, nah lumayan guys, nambahin tuh duit guys, nambahin
duitnya. Oke, coba kita ngedang. Nah, cepet nih guys ya. Oke, kita dapat duitnya lumayan cepet nih guys. Kalau kita ganti sepatu, mantap ya. Jadi wajib guys ganti sepatu. Oke, langsung aja kita cari dulu guys. Oke guys, sedikit lagi duitnya guys. Sip, satu kali lagi ngedang lagi nih. Sip. Dan ya, belum guys, ternyata belum. Oke, kita sekali lagi ngedang. Nah, kita udah 6.000 guys. Udah bisa ngegacha dua kali lagi. Oke, kita beli choice ya. Sepatu. Sip, satu lagi guys ya. Supaya ngelesain. Nah, sudah selesai guys, mantap. Oke, sekarang misinya apa lagi nih guys? Kita udah nyelesain ketiga, sekarang misi yang keempat ini guys. Do 3 konsentif 100% dang. Oh, kita harus 100% guys. Kayak gimana? Coba kita lewat sini guys. Set. Nambah kah? Nggak nambah ya guys ya. Suruh ngapain nih? Coba kita lagi. Sip. 100. Oh, 100 tuh bisa tuh guys. Oke, coba lagi. Ya, kereset guys. Waduh, ternyata kereset guys ya. Waduh, gitu gimana ya? Waduh, waduh, waduh. Oh, ternyata kita harus 100%in guys, 3 kali, nggak boleh ini guys. Nah, ini 100% tuh. Nah, kalau misalkan kita gagal lagi 100%-nya itu bakal reset guys, jadi nol lagi nih. Coba kita lihat. Ya, 99 lagi. Kan gagal guys, hilang lagi guys ya. Ya, jadi kita harus 100%in 3 kali guys. Nggak boleh ini guys. Harus berturut-turut 100%. Coba ini kita cobain di sini guys. Deket aja lah. Coba kadang aja deket lebih gampang gitu ya. Oke, hop. Oke, 100. Satu kali. Oke, kedua kalinya coba lagi. Hop. 100 lagi. Nice. Sekali lagi, guys. Oke, pelan-pelan. Hop. Oke. Nah, akhirnya guys ya, selesai juga misi yang keberapa ini, guys ya? Enggak tahu loh bagus guys. Jadi kalian hanya perlu nyelesain misi-misi di sini, guys. Oke, kita ambil lagi get 3K Shelson XP. Oke, kita suruh dapetin XP doang sih guys ini. Jadi kalian tinggal ngedang doang guys. Nah, itu guys dapet 98 ya, lumayan. Oke, kita ngedang lagi. Ya, jadi kalian hanya perlu sepandang aja nih guys ya. Nanti kalian bakal dapat XP guys ya sampai 3K. Oke, kita langsung ngedeng aja terus guys. Oke guys, dikit lagi nih guys. Dikit lagi 3.000 guys ya. Mantap ya, dikit lagi nih. Oke, kita mulai dari sini guys. Sip. Oke, ya nggak masuk guys. Coba kita, oh yang ini guys, yang kuning guys ya. Dua kali soalnya yang ini guys. Sip, nice, dikit lagi guys. Oke, terakhir, terakhir please. Sip. Yap, udah selesai guys, questnya mantap. Oke, kita langsung down aja coba ya. Dan kita ke NPC. Eh, ternyata langsung dapet guys. Itu dia guys, badge-nya ya. Kalau udah dapet badge-nya, kalian udah dapetin item gratisnya guys ya. Mantap ya, kita udah dapetin 3 item gratis guys. Sangat mudah guys ya. Mantap guys ya. Oke guys, jadi langsung aja guys, kita cek seperti apa item gratis yang kita dapetin guys ya. Mantap. A few moments later. Oke guys, itemnya ada di aksesoris. Nah, ini dia guys, headset yang tadi kita dapetin guys ya. Mantap, kita coba pakai. Nah, ini dia guys. Wih, keren juga guys ya, headsetnya mantap sekali ya. Dan knuckle juga tadi kita dapet. Nah, dua guys ya, ini guys. Knuckle yang pertama ini kita pakai. Dan ya, nggak kurang kelihatan tapi guys. Oke, yang terakhir ini guys, kayak shell gitu guys. Cuman ini kayak apa ya, kayak apa ya, ada belakangnya ada ini guys, kayak Superman. Nah, itu guys ya, selnya sampai ke belakang guys. Keren juga ini guys itemnya guys, mantap sekali. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, buruan guys ya, item gratis sekali ini keren guys ya, lumayan dan gampang banget guys buat dapetinnya. Mantap guys ya, jadi worth it lah. Oke guys, jadi kayaknya videonya sampai di sini dulu guys ya. Jadi semangat semuanya guys ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton ya kan. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya guys, like, comment, and share guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.